warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jema'in. Amma ba'du. Puji syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pilihan sebagai tauladan, membawa ajaran untuk keselamatan yang meninggalkan warisan bukan harta benda. Ilmu yang bermanfaat, sebagai bekal itulah dia Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan ucapan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Kebersihan Sebagian dari Iman. Maka dari itu, baik adanya jika kita memanjatkan puji dan syukur kita atas kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kesehatan itu sangat mahal wahai teman-teman, terutama di masa pandemi sedang merajalela. Kita tidak hanya diwajibkan untuk menjaga diri kita agar selalu fit, tetapi juga menjaga orang-orang di sekitar kita agar aman dari virus yang sedang merajalela. Sebagai seorang muslim, kita harus menjaga kebersihan. Ingat, an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Selain mengamalkan sunnah, kebersihan juga membantu kita agar terjauh dari virus. Karena apabila kita selalu bersih, maka virus tidak akan berani datang dan hinggap pada tubuh kita. Sekian ceramah singkat tentang kebersihan yang saya sampaikan kali ini. Selalu ingat untuk menjaga kesehatan. Jangan lengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.